Halo Indonesia. Lebay banget ya. Oke, kita akan unboxing paket dari Lazada. Paket murah meriah versi 12-12. Kenapa gue jadi gini? Oke. Jadi kemarin ada event 12-12 kan, 12-12 banyak diskon gitu. Ya sebagian diskonnya emang beneran diskon, tapi lebih banyak yang kayaknya bukan diskon ya. Maksudnya diskon sih, tapi ya gitu harganya gak jelas. Jadi gue cuma beli yang diskon aja ya, yang bener-bener diskon. Sebenarnya ini belinya tanggal 13 sih, udah lewat dari tanggal 12. Cuman kebanyakan toko masih memberlakukan diskon banyak. Bahkan kayaknya sampai Januari nanti. Jadi apa yang gue beli? Ini guys. Ini perasaan harganya waktu itu 99.000 gitu ya. Ya pokoknya di atas 50.000 deh. Dan ini gue dapetin cuman berapa? 36.000. Ya. Oke, ini yang pertama, itu yang kedua, gue beli HP yang murah. Ini gelap banget ya videonya. Oke, set of 7. Gue pengen tahu ini sebenarnya bagus enggak sih. Kalau misalkan jelek ya, harganya murah juga sih, jadi gue gak bakalan terlalu nyesel banget. Lumayan lah buat nyimpen gula gitu di kosan. Wah, ini sih bagus cuy. Ya lumayan lah. Lumayan tebel sih, nggak tipis-tipis banget. Tapi kalau dibandingin Tupperware emang agak jauh ya. Cuman lo cukup oke sih. Memang tipis, cuman ini diklaim udah sehat ya. Dan gue nggak ngerti sih ini tandanya. Oh iya. Yeah. Ini bisa bertahan sampai 120 derajat Celsius guys, jadi ini aman sih buat dimasukin ke apa namanya microwave gitu ya. Yeah. Di gambarnya kelihatan gede, ternyata segini. Gue kira tinggi banget, ternyata nggak nyampe. Ini sekitar 15 cm. Oh, ini yang tinggi, lebih tinggi ya. Ini di bawah 20 sedikit, 18 cm. Wow, banyak banget men. Ini ada 14 ya kalau nggak salah. Gila, banyak banget. Ini buat sambel atau apa gitu. Kok gue dari tadi men-men ya. Ini sebenarnya buat ibu-ibu sih ini video ini. Oke, mbak-mbak, ibu-ibu, ini jadi alternatif Tupperware yang murah banget dari Lazada dan ternyata cukup oke bu dan mbak dan sista. Emang sih tipis ya dibandingin Tupperware, emang jauh gitu, apalagi Tupperware yang ini ya. Cuman dibilang murahan banget enggak lah ya. Dan dapatnya banyak banget ini bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Satu lusin bu. Harganya cuma 36 sekarang. Gak tau sih bakal naik lagi atau enggak. Saya gak yakin. Karena ya agak susah ditebak juga gitu. Oke gitu ya. Dan overall sih saya rekomendasiin deh buat siapa aja karena murah. Dan ini yang kedua, Samsung Z2, ada diskon 100.000 lah sekitarnya. Ini lebih murah, lebih dari 100.000 dibandingin kalau beli di counter di tempat saya. Jadi overall sih ini recommended. Kalista Premium Otaru Silverware, Airtight, Clear, and Compact Silverware. Jadi bisa masuk ini ya. Kelihatan nggak? Bisa masuk di sini ada kayak oven gitu atau microwave. Ini. Kalau ini nggak tahu dia apa. Serius nggak ngerti. Ya pokoknya gitulah. Oke, semoga berguna. Like kalau suka video ini. Oke, sedikit review ya. Tadi kan belum ada reviewnya. Ini tadi dicuci dan pas baru kena air itu kayak licin banget, kayak pokoknya licin banget gitu deh, kayak
kayak ada obatnya apa gitu. Terus dikasih sunlight, dibilas, ya keset, akhirnya keset juga. Jadi pertama itu kayak mungkin sisa-sisa pas produksi atau gimana gitu ya, gue gak ngerti sih. Mungkin, dan ini bakalan langsung aku pakai buat jajanan, jaburan. Oke, lupa ada yang ketinggalan tadi. Kalau kalian mikir ini pasti perfect semua, jangan harap deh. Soalnya ini yang aku dapat aja. Ada cacat beberapa ya. Satu ininya pecah, mana ya tadi? Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Ini sih nggak terlalu ngaruh ke performanya sih. Kalau yang ini, dikit lah. Ininya masih ada penahannya. Cuman ada satu lagi juga. Enggak sih, enggak terlalu berpengaruh. Ini ya, sorry. Tuh, kelihatan ya. Ini kan pecah. Mungkin ini pas dimasukin-masukinnya gitu deh, pas disusun-susunnya. Nih. Kalau yang ini juga enggak ngaruh ke performa. Performa udah kayak apa aja. Intinya sih masih bisa di masih bisa seal. Masih bisa masih bisa. Gua mau ngomong apaan sih? Masih bisa buat pokoknya biar enggak nembus anginnya. Seal itu tadi bahasanya udah tepat sih, seal. Masih sealed, safe. Ya. Yeah. Jadi tadi yang belum dibahas itu tutupnya ya. Tutupnya rapet enggak sih? Rapet sih, cuman enggak serapet Tupperware. Kalau kalian bandingin sama Tupperware ya, ini masih ada di bawahnya lah. Enggak sebagus Tupperware. Dan tentunya kita enggak bisa ngarepin setara Tupperware karena harganya jauh banget gitu. Kalau Tupperware 70 ribu baru dapat satu gelas yang buat minum itu. Ini ada tutupnya. Oh. Ini buatan nenek aku. Namanya jaburan apa nggak tahu. Dibikinnya pakai singkong. Pakai singkong. Terus bentar ya, ini buat thumbnail video. Gimana yang bagus? Gini kali. Kalau misalkan nutupnya juga agak sedikit lebih susah ya dibanding Tupperware. Tapi ya ya gimana ya? Ya enggak apa-apa sih. Murah ini gitu kan. Oh my god. Ini bener tutupnya bukan sih kayaknya? Bukan deh. Iya, tahu enggak ya? Kayaknya beneran bukan ini tutupnya. Nah, ini baru guys. Eh, sorry, Bu. Gitu paling nutupnya agak susah dikit lah. Tapi yang jelas sih aku gak ngerekomendasiin kalau misal ini diisi yang berat-berat. Terus misal di mobil, di belakang terguncang-guncang gitu, aku gak nyaranin itu. Kayaknya gak kuat gitu menahan. Yang tadi gampang sih, ini agak susah dikit. Mungkin karena nggak biasa aja kali. Oke deh, gitu aja. Overall sih ya tetap recommended ya, karena harganya murah. Buat ibu-ibu yang belum punya alat-alat beginian, beli aja. Oke, thank you for watching. Subscribe.